Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haji Baruslim Bahar, staf pengajar di SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau, mengampu mata pelajaran persiapan dan pengolahan lahan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktek lapangan dengan siswa SMK Pertanian Terpadu, yaitu pelaksanaan pembentukan mata 5, kemudian sekaligus pembuatan lubang tanam. Untuk alurnya kegiatan ini, kita akan melakukan pengukuran dulu luas areal yang ada, kemudian kita tetapkan dulu ukuran pancangnya, jarak tanamnya, kemudian selanjutnya kita lakukan pengajiran. Nah, setelah melakukan pengajiran ataupun pemancangan, selanjutnya kita lakukan pelobangan lubang tanam dengan ukuran 60x60. Lubang tanam 60 cm kali 60 cm. Nah, kemudian untuk pancang tadi kita sudah jadikan pancang mata 5 itu dengan ukuran 9x9. Untuk referensi sedikit, bahwasanya lahan, kesesuaian lahan itu ada beberapa tingkatan. Sekarang boleh kita ambil kesimpulan 3 tingkatan. Pertama, pada areal kemiringan yang biasa atau 0-8%, kemudian 8-15%, dan selanjutnya yang bergelombang di atas 15-25%. Nah, yang baik sekali kesesuaian lahan untuk ketanaman sawit adalah yang 8-15x9. Untuk selanjutnya kita ikuti ke lapangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Hari ini kita melaksanakan praktek pemancangan pembuatan mata 5 untuk tanaman kelapa sawit, sekaligus kita pelobangan tanaman. Untuk pelaksanaan ini sesuai dengan SOP yang sudah diberikan dan sudah diketahui, kita melaksanakan ini. Kemudian kita sebelum pelaksanaan, ingat bahwasanya areal itu kemiringannya, ya, kita akan menggunakan teodolit nanti untuk mengukur berapa kemiringan dan berapa ukuran jarak tanam kita, ya. Kemudian perhatikan selalu standar kesehatan dan juga K3-nya. Demikian. Siap, Pak. Sebelum kita mengawali praktek, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Di dalam membuat pola mata 5 titik tanam kelapa sawit, dimulai dengan meletakkan pancang hidup atau tempat titik tanam. Agar rancangan barisan titik tanam lurus, digunakanlah teodolit. Pengukuran panjang luas lahan pertama diarahkan ke arah sebelah utara.
Pengukuran selanjutnya mengarah ke arah sebelah barat. Untuk mendapatkan pola segitiga sama sisi, maka dilanjutkan dengan pengukuran baris kedua. Setelah titik acuannya lurus, maka dimulai meletakkan panjang hidup yang pertama. Setelah diperoleh jarak ke arah sebelah utara dengan jarak ke sebelah barat dari pengukuran menggunakan teodolit, dapatlah kita menghitung kemiringan lahan tersebut. Baik, pengukuran lahan kita sudah selesai. Menurut hasil dari teodolit, kemiringan lahan kita yaitu 8-13%. Ada masukan? Tidak ada masukan, karena mata lima sudah terbentuk. Baik, selanjutnya kita akan membuat lubang untuk menanam bibit sawit. Baik. Pembuatan lubang tanam di panjang hidup dimulai. Lapisan atas lubang tanam atau yang dinamakan dengan topsoil berkisar antara 20-30 cm. Biasanya diletakkan di sebelah kanan lubang tanam. Sementara lapisan subsoil yang ketebalannya antara 50 cm sampai 60 cm merupakan lapisan bawah dari topsoil, selalu diletakkan di sebelah kiri lubang tanam.
taburannya secara merata. Begini kan? Iya. Untuk pemupukan dasar lubang tanam yang digunakan adalah 250 gram RP per bibit. Oh, iya harus diratakan ya? Iya. Bagaimana Danang? Udah oke ya? Oke. Ayo, lanjut. Lanjut. Tahap selanjutnya. Baik, kita sudah melaksanakan praktek di lapangan kali ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita lakukan pada saat ini, silakan. Iya Pak, setelah melakukan perpiktum tadi Pak, kita dapat mengukur lahan yaitu dengan teodolit dengan hasil ukur kemiringan lahan yaitu 8,3% Pak. Terakhir, kami memberi pupuk dasar yaitu pupuk RP. Baik, begitulah tahapan yang telah kita lakukan pada praktek kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan praktikum kita pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairuddin dari Research and Development PT First Resources. Nah, terkait dengan kegiatan adik-adik siswa SMK Pertanian tentang pembentukan lahan, khususnya pembentukan titik dan lubang tanam, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan atau koreksi untuk kebaikan ke depan. Yang pertama adalah alat yang digunakan untuk pengukuran, sebaiknya alat yang diukur itu menggunakan standar, kemudian menggunakan alat-alat ukur yang bisa mengukur lurus. Jadi kalau bisa menggunakan kompas atau alat-alat teodolit lainnya, sehingga posisi baris tanam itu lurus, tidak hanya menggunakan meteran yang biasa. Terus yang kedua itu terkait dengan pancang dan lubang tanam. Nah, ini harus distandarkan berapa meter lubang tanam yang dibuat, karena ada standar khusus yang memang harus diikuti. Setelah kami perhatikan kegiatan praktek siswa SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau dalam video tersebut sudah sesuai SOP dan layak untuk bersaing di dunia kerja. Demikian dan terima kasih.